Tiada kata yang dapat digambarkan oleh bapa kepada Allahyarham penyayat di Banur, iaitu Muhammad Omar Zainal, atas pemergian anak ketiganya itu. Berita dengan takdir Allah, Omar yang kini berusia 89 tahun berkata dia langsung tidak mengetahui tentang penyakit kanser ovari yang hidap anaknya. Anak saya nombor 3 tu, kalau Tuhan nak pilih dia, nak ambil dia, ambillah. Saya tak tahu adibah kanser ovari. Dia tak beritahu. Saya pergi hospital, dia tak beritahu pun. Tidak mampu berbicara lebih panjang dengan keadaan tidak bermaya, Omar memberitahu anaknya sentiasa taat kepada ibu bapa dan Allah. Dia seorang anak yang taat. Kalau ada yang kata dia kedekut, terpulang pada orang itu. Saya tak ada apa nak cakap. Tak boleh panjang cerita. Tak larat. Terdahulu rakan selebriti yang rapat iaitu Linda On berdedahkan Allahyarham seorang yang pemurah dan tidak pernah berkira dalam soal membayar makanan ketika keluar bersama. Malah ramai rakan-rakan selebriti yang memuji kepribadian arwah Adiba yang dianggap seorang yang baik hati serta ikhlas dalam segala apa yang dibuatnya.